Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pecinta YouTube. Untuk hari ini saya mau buka paket. Nah, dari Baymax Store ya, dari Karanganyar. Oke, langsung saja kita buka apa isinya. Yuk, let's go. Kita buka. Masih segel semua ya. Oke, mungkin saya skip ya. Oke, langsung kita buka. Kita lihat penampakannya. Deng deng. Mark 6. Oke. Ini dia Arc Reactor Iron Man Mark 6. Oke, sini ada kata-kata. Enggak tahu bahasa apa. Ada tulisan Arc Reactor, ada logo. Oke, langsung kita buka. Dalamnya ada blister. Wow, lihat guys, dari dekat. Nah, iya, penampakannya ada. Kita dapat Arc Reactor, baterai, charger, terus ada charger juga buat ngisi ulang baterai. Ini ukurannya 1:1, 1:1, oke. Oke, ada 2 blister. Buat ngisi ulang baterai. Nih, nanti ini colok, tinggal dikasih USB. Tapi kita tidak mendapatkan adaptor ya. Jadi kita pakai charger nanti. Oke, ini dia. Oops. Wow, keren. Banding satu ya, Mark 6. Ini ada akrilik, ini bahannya plastik. Oke, kita coba standingnya. Oke, lumayan. Ini ada artikulasinya juga, bisa muter 360 derajat. Ini baterainya. Oh sorry guys, ini kayaknya remote buat nyalainnya. Oke, nanti kita coba ya. Oke, sekarang kita coba pasangin baterainya. Ini kayaknya di bagian atas. Oke, kita buka. Kita masukin baterainya. Ini dia udah terpasang Arc Reactornya. Cara nyalainnya sih kita nggak ada knob ya, kita nggak ada klik, tapi kita pakai remote. Oke, kita coba. Keren. Ini guys detailnya. Oke. Oh ya, tadi kelupaan. Ini ada satu
ketinggalan di kardus tadi. Ini buat ditambahin di sini. Oke, sebentar. Oke, sebentar. Nah, jadi 4 ya. Oke, setannya ada 4, bisa muter. Oke, nanti coba kita pasang. Untuk remote-nya sendiri pakai baterai bulat ya. Fokus, fokus. Oke, teman-teman, ini dia arc reactor element. Paint job-nya bagus ya, keren ya, seperti metal, seperti diecast ya. Tapi padahal ini bahannya plastik sih. Keren kan? Muter. Oke, kita coba nyalakan. Ya, keren banget. Bentuknya beda ya sama Mark 46 ini ya. Oke. Oke, kita coba matikan lampu. Oke, ini dia. Hup. Keren. Oke, itu adalah review dari saya Arc Reactor Iron Man Mark 6 atau Mark 6 ya, bentuknya ya seperti segitiga kebalik ya. Sambil menunggu Avenger Endgame yang sebentar lagi tayang nih di bioskop Indonesia, nggak sabar banget buat pecinta-pecinta Iron Man, khususnya bakal ada armor baru yang terbaru Mark 85. Oke, kita sambil tunggu-tunggu bersama-sama film yang dinanti-nanti 80% pecinta Marvel atau di seluruh dunia. Oke, oke, sekian dulu review dari saya. Kalau kalian pengen seperti ini, kalian bisa klik link yang di deskripsi ini. Oke, oke, jangan lupa like, share, and subscribe. Oke, jangan lupa di komen ya teman-teman ya, bantu subscribe. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.